ada di tempat perosotan air terbesar di dunia. Wow, tinggi banget. Wing, berani nggak? Juga aku lagi ada di tempat perosotan air terbesar di dunia. What? Bagi aku ya sahabat Queen, karena aku nggak tahu bagi sahabat Queen atau yang lain, mungkin ada yang lebih besar lagi gitu. Tapi kalau menurut aku ini kayaknya tempat yang personal air yang aku datangin dan yang paling besar di dunia. Karena nih aku tuh baru pertama kali ya main perosotan air juga di kayak ginian, kayak di laut gitu. Yuk kita lihat dulu. Let's go. Oh my god, lucu banget. Namanya Aqualand Bali. Wow. Oh my god, aku seneng banget di sini. Karena tuh aku kan sahabat kan tahu kalau aku suka banget berenang. Jadi aku tuh mau tempat apapun yang ada air yang bisa kita renangin, aku tuh pengen banget berenang di situ. Sahabat Queen. Oh my god, seru banget. Kita gak sabar. Yuk kita siap-siap dulu. Wow. Let's go, aku mau ganti baju renang dulu ya sahabat Queen. Oh ya, aku ada temen nih buat nemenin aku. Pertama, ada bapak dan ada Jensen lagi di situ. Ada sama mami, sama Om Rizwan. Tapi mami, Om Rizwan sama ade, sama ibu gak ikut. Karena mereka mau, orang-orang besar mau santai-santai di sana aja. Karena mereka gak mau main. Karena juga ade masih belum cukup umur buat main juga ke Aqualand Bali. Tapi kalau nanti ade cukup umur, kita main lagi sama ade. Oh, ini umurnya dari 6 tahun sampai 70 tahun. Oke? Okay? So, sekarang ini dia Jensen. Sekarang aku juga mau ganti baju dulu. Karena aku dari tadi udah gak sabar banget ngeliat. Wow, ini seru banget gitu. Tuh Jensen ada di situ sama mami sama ibu. Dan ada Uncle O-nya yang jadi Granny. Granny. Granny is here. Oh ya, tunggu. Karena di sini tuh kita tuh for safety. Jadi kita nanti kalau mau masuk ke situnya kita harus pakai kayak pelampung gitu. Tapi pelampungnya yang di dada gitu, yang kayak jaket gitu. Karena sahabat kan, jadi kita mau pakai jaket dulu. Merah itu lifeguard kami ya, ada dua channel. Jadi ada lifeguardnya masing-masing? Ada, iya. Jadi mereka tetap harus pakai pelampung ya? Mas. Makin dalam. Sahabat Queen, let's go kita mulai. Megat ini tuh licin banget sahabat. Sampai jatuh sampai beberapa kali. Sebenernya dari satu tuh ini kiri-kiri. Jadi kita ke sini dulu, oke? Okay? Oh my god. This is easy. Sahabat Queen, ini susah sih ya agak sih. Sahabat Queen, I'm Aduh, 2, 3. Aduh. Ah!
sini dan gede. Tantangan ini. Let's go do it. Yay! Jadi kamu mau ngeliat dulu ini setinggi apa? Wow, tinggi banget. Wing berani nggak? Bismillah ya. Bapak tungguin di sini. Oke. Bapak, jangan hitung, jangan hitung. Bapak. Ini nggak apa-apa. Ini juga dijagain kok sama Mas Ketu. Ada dua orang yang jagain kamu. Jensen juga tuh jagain tuh. Let's go. Jangan langsung gitu dong. Wait, matang. Come on, it's fun. Iya, ini aku jagain. Takut kena mata. Enggak. Iya, pas nanti dekat air merem aja. Enggak. Yuk. Buat sahabat Queen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tangkap aku di situ, tangkap aku. Iya. Iya beneran. Janji. Janji banget. Udah tuh. Ayo pegang tangan aku. Iya. Yuk. Wuhu. Pegang gitu ya. Iya. Pering lah. Enggak. Let's go, Queen. Stop. Jensen. Oke, I'll go. Three. Tangkap ya. Iya. Slide-nya. Kalau kayak tadi lagi slide, kayak tadi lagi mau dong? Enggak. Cobain lagi dong, Jensen juga dong. Kamu mau coba slide yang ini? Ya tapi yang itu enggak kena air, jadi aku aman. Kenapa enggak yang ini lagi kayak tadi ini? Enggak mau. Ini lebih seru loh. Oke, guys, go 1, 2, 3,
Okay. Nanti kita kasih lihat sahabat Queen rintangan yang kita lewat ini bentuknya seperti apa ya? Iya, sahabat Queen belum gede tahu. Gede banget ini. It's a huge tower. Oh, ini kita bisa usir. Super. Yeay, dan akhirnya berhasil. Bapak, dengan cara cheat. Dengan cara cheating. Kita jadi menaiki ini. Oke, sekarang bapak di sana. Parkour. Jadi. Iya, goyang-goyang. Goyang-goyang. Aku gak mau jatuh lagi, please. Aku udah dua kali jatuh. Ini kayak di Takashi Castle ya. Jadi kamu mencoba lagi. Oh no. Yuk. Satu. Sekarang masih lebih berani. Oke. Oke, satu, go. Tunggu. Ini beda loh sama yang itu. Kita ada pikirannya, ini gak ada. Yes. Let's go. Go. Berhasil melewati semua rintangan. Ayo. Akhirnya aku melewati semua rintangan ada di sini kecuali yang di tengah-tengah sama yang di pinggir-pinggir. Sedikit ada yang beberapa cuman kayak 3 atau 2 atau 1 yang aku lewatin. Sekarang akhirnya aku berhasil melewati rintangan. Tapi rintangannya bukan yang di tengah-tengah gitu kan. Ada yang melewati rintangan. Kalau dia tuh kayak gini. Kayak masih bersambungan yang kemarin udah lepas. Jadi kita melewati yang sambung-sambung. Thanks for watching ya sahabat Queen. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Aku udah kedinginan banget dan pengen mandi. Rambut aku sih agak-agak perih tadi ya. Tapi kalau aku kayak sekitar gak sampai 1 menit udah langsung gak pedih lagi, udah hilang. Let's go, kita buang. Bye-bye, love you sahabat Queen. Thank you.